Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam PKP 3.0. Okey. Hari ni kita orang nak unboxing beberapa barang daripada Shopee. Betul. Pada penting ni barang-barang motor lah. Okey. Okey, jom kita buka satu-satu. Okey. Orang apa nervous ni? Kita buka yang ni dulu. Yang kita kena beli online je. Online pun lagi juga. Jangan bergerak jauh sangat. Okay. Okay. Barang pertama. Okey. CDI Orientai. Ni untuk LC punya. LC ada tulisan Mori. Ini yang biasa punya, kalau yang mahal tu harga dalam 200 ke 300. Sekarang musim yang ada mod. Mod tu musim yang ada mod 8 mod. Yang ni tak ada mod eh. Ni main pasang je. Jadi kita akan buat video pasang CDI. Tengoklah macam mana. Ni poyok gini lah. Poyok je lah, buka je lah. Tak biasa yang macam ni. Alah bodoh. Mana boleh gila. Ni CDI. First CDI. Okay, second. Okay, nak. Tengok. Ni ada. Dah beli dua. Tapi kita unboxing satu je lah. Cukup satu dia tunjuk. Dia dah siap buka sebab dia sampai dulu. Duit India tu. Ha, dia sampai dulu. Espada juga. Kereta. RM26. Depan ni mungkin ada RM30. RM26. Tak nak besar-besar sangat. Ha, sekali menjet. Menjet kita beli asing dekat kedai lain. Dalam 20 main jet. Ada dalam 20 main jet dengan 20 pilot jet. Ha, ini untuk nanti time setting lah. Tak menyusahkan sebab sekarang sebiji saja dah dalam RM6 ke RM5. Tengok kedai. Ha, ini kita orang tak sabar eh. Ini kita orang tak sabar. Yang ni kita orang tak sabar sangat. Excited teruk. Masalah kat dekat dia punya seller dia ni, dia tak bubble wrap. Cuma dia letak ni. So risau sikit lah. Haa, risau sikit ni. Tutup. Brand Espada, ikan todak. Sama macam carburetor. Ikan todak. Tapi ni bukan carburetor lah, kau boleh sampai tiga. Ni blok. Haa, ni blok. Ni kap. Blok seramik Espada. Nampak stiker. Ikan todak versi Sonic. Kita ada versi Sony. Size 60mm. Sound block. Ada juga Espada tu. Espada. Okay. Piston ring. Piston. Dari tulis 60mm eh. 60mm. Tak tahulah nampak ke tak. Acik lah. Apa pagi ni? Balak. Dia punya pisang clip ni. Oh ni, dia yang hilang ni. Kita buka. Apa ni? Apa tu nama tu? Yang ni sebenarnya beli untuk tak habiskan Bailing duit tu. Jadi duit dah ada. Jadi kita beli padu untuk habiskan balance dulu je. Oh. Ni bos sekali ya? Oh. Aku lupa. Ni valve. Oh, kalau orang panggil bal. Ni bal eh. Ha, ni bal. Dia ada intake dengan exhaust punya. Minyak dengan exhaust. Okay, yang ni kita orang beli. Dia nama Bangbon. Dia nama Bumbon atau Bangbon. Ni adalah oil filter. Ni sebenarnya nak ambil duit ni. Tengok balance. Kau pakai yang reusable. Yang boleh pakai balik semula. Dia besi. Kalau yang biasa punya dia macam apa orang panggil macam kain. Yang betul apa ni macam zigzag.
Ini boleh basuh eh. Kalau nak tukar minyak hitam, keluarkan basuh ataupun tembak angin ke apa. Boleh mas perang, boleh pasang balik. Okay, last. Gasket. Gasket. Ini aku benci ya. Kalau ni pun terpotong gasket tu. Ni ya, sebab tak pernah nampak kan terpotong gasket tu. Asuka, Tuan Asuka. Gasket top set 60mm ni. Sebab blok 60mm jadi kita ambil top set 60mm. Dalam ni dia siap. Dalam ni dia siap gasket head yang copper eh. Yang besi ni, bukan yang besi. Okey. Yang ke barang ke apa? Lupa. Tak tahu. Okay, bahasanya adalah tensioner manual. Dia nama ikan torak juga. Ikan torak. Yang buka lah tensioner manual ni. Ada tiga lah barang ikan torak. Yang ni nanti. Yang ni dia pasang dekat blok. Dekat sini. Untuk adjust tegangnya rantai kecil kat dalam blok tu. Kita orang first time main 4 stroke. Sambil dia main 2 stroke. Jadi bapak punya sini risau sikit. Kalau nak cakap, takut pelatau. Okey, barang yang terakhir. Last. Barang yang last. ESR 2.8mm. Spring valve. Bukan spring ni eh. Spring class. Jangan boh spring class kat dalam ni. Head. Habis ke? Okay. Jadi. So-so. Empat. So tu je lah barang-barang CDI, carburetor, blok, tensioner, gasket. Ini carburetor ni plus lah. Okay. Okay apa? Valve. Oh dua. Okay dah. Okay. So last ni spring. SR. Kat sini. Sekarang kita nak buat video pasang CDI orientai. Orientai. Ya, try pasang. Sebab ni yang paling mudah. Yang lain ni pun dah masuk dalam ni. Takkan nak pasang blok pula kan? Pasang atau kedai buat apa? Kita pasang CDI orientai ni. Jom kita try macam ni. Okay. Pasangkan motor Syahid eh. Aku tak bawa motor ini. Okay. Cun. Jom. Ini bangang jenis apa? Bodoh ke? Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip. Hilang. Hilang otak tu. Tarik lebih curapat. Sasar tepat tengah kepala. Panggil ni musibat kawan ni kawan bawa bala. Lepaskan satu das. Kau cakap aku main lepas. Simpan ni simpan bahas. Ni terang-terang tak perlu kias. Fikiran cetek. Mentalnya lembek. Baru dicentek. Dah mula merengek. Mulut durjana badan binasa. Riaknya raja hamba deraka. Dendang ke irama wujudkan rentak. Sudah kena jangan nak koyak. Hey. Dah berkali-kali kau kami perhati. Ya rupanya robo. Perangai jangan ikut bodoh. Acoh kau acah-acah. Badan sado ada pesepah. Satu kroni kau ajak berlaga. Okey, okey, okey. Nanti kita bagi nama kedai. So ini bagi owner LC Syahid pakai dulu. Bagi dia rasa dulu macam mana. Ni standard badak eh. Standard badak. Kita tengok top speed dia naik tak naik. Kalau naik, habis lah. So, sampai situ saja videonya. Okay, Syed. Okay, angguk lah. Angguk. Ya. Kita jumpa di next video.